Good people, dari Jakarta puluhan motor terjaring razia di Jalan Jati Negara Barat, Kampung Melayu Jakarta Timur saat petugas melakukan sterilisasi jalur bus Transjakarta. Pengendara motor kocak nih, kocar kacir ya, puter balik melarikan diri lantaran panik melihat adanya Pak Pol. Kabur. Ah, macet banget. Lewat jalur bis Transjakarta aja. Wah, enak kan lancar. Bisa ngebut cuy. Waduh, apa pada putar balik? Kan enak lancar ya. Perasaan jadi nggak enak nih. Tuh kan, bener ada Pak Pol di ujung sono. Yah, pada kocar kacir tuh. Ayo lo, aduh, awas Pak Bae-Bae, nanti malah celaka lagi, repot deh. Ini Pak Pol lagi sterilisasi jalur bis Transjakarta, good people, di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Senin siang. Berharap sampai di tujuan lebih cepat, mereka yang sudah terlanjur masuk ke jalur bis Transjakarta ini malah lebih memperpanjang jarak tempuh, lantaran panik dengan kemunculan petugas kepolisian lalu lintas. Tak sedikit pengendara yang tak melihat adanya petugas melakukan protes saat kendaraannya diberhentikan untuk diberikan tilang. Ini ada yang lewat, lewat juga, lewat lolos. Itu tentara, Mas. Ya, beda undang-undangnya, ya. Itu undang-undang militer. Ya, kita nggak bisa nindak tentara. Itu undang-undang militer, Mas. Tidak undang-undang umum, ya. Kan maksudnya kan biar adil ya Pak, saya mau ditilang juga deh, asalkan emang tadi yang lewat. Dia tuh, ditilang tuh. Razia sterilisasi jalur busway yang digelar saat jam berangkat kerja ini pun menjaring puluhan kendaraan baik motor maupun mobil. Ayo-ayo, tertib berlalu lintas ya good people. Jangan sampai kena tilang Pak Pol. Noventri Aryo Putra melaporkan untuk NET. Alright, sekian dulu informasi menggelitik di pagi hari ini buat good people ya. Jangan lupa tersenyum dan tonton terus Jejak Peristiwa di NET setiap hari Senin sampai Jumat jam 5:30. Selamat pagi dan semangat beraktivitas.